Hari ini kami membuat hiasan telur Paskah. Ini bahannya ada kapas digulung-gulung, lem pot, kemudian pakai lem uhu untuk nempel sticknya, ada kardus, ada gabus styrofoam coklat dan hijau. Coklat untuk bikin guanya. Nah, terus ini ada domba yang sudah jadi. Nanti yang belum jadi kita videokan cara buatnya. Dan ini kita sudah ngebentuk tangganya. Apa? Pagar, maaf, pagernya untuk kandangnya. Oke. Lihat sampai selesai nanti ya. Jadi ini kita lem semua dulu. Kita lem semua. Terus kita lem di sini tepi-tepinya. Yang bagian pinggir saja ya. Oke, memang agak sedikit boros lem. Setelahnya boleh kita pinggirkan. Kita diamkan dulu. Jadi rumahnya kandang domba. Apa bang? Jelaskan bang, ini apa nih? Ini mayatnya Tuhan Yesus tuh kelihatan tuh. Nah, itu gua. Gua apa nih bacanya? Gua makam Yesus, kebangkitan Yesus. Ini bercerita tentang temanya kebangkitan Yesus. Coba ini apa? Pohon. Terus ini apa? Itu Yesus yang sedang mendoakan Maria Magdalena dan teman-temannya. Mau menampakkan diri dia ya, gitu. Nih, menampakkan diri ke siapa perempuan-perempuan nih paling depan? Maria Magdalena. Oh, ini belum dibikin wajahnya ya sama kamu? Belum lah. Belum dibikin wajahnya, pemirsa bersumbang ya. Nanti dulu. Tuh, kita matikan dulu lampunya. Tuh, kelap-kelip lampu di kota. Lampunya kelap. Oh, dia bisa dimatiin ya, bang? Coba matiin, bang. Bikin lagi, bang. Kayak mana? Oh gitu. Udah kayak Merry Christmas. Berjuang. Intinya. Ini harus dulu sedikit. Oh. Setiap usaha pasti ada hasil. Puji tuh. Nah itu tuh mayatnya Tuhan Yesus kelihatan tuh. Iya. Lah kok Tuhan Yesus? Guanya kosong. Guanya kosong. Tuhan Yesus sudah berdiri, bangkit. Gitu udah ya. Ada emas-emas di sini. Oke. Ini karya teman-teman. Gua dan Cornelius Simangunso.